Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lubna dan Mustafir Lani. Di video kali ini, Mama Lubna ingin berbagi cerita tentang Papa Lubna yang kemarin itu membawakan Mama Lubna ikan yang segar ya. Ikan ini merupakan pemberian dari penumpang Papa Lubna yang baik hati. Kebetulan Papa Lubna itu kan software driver online, bawa Grab gitu. Nah, pada saat penumpangnya turun, penumpang itu minta balik, minta di antar kembali ke tempatnya semula. Nah, kemudian penumpang itu karena menyuruhnya menunggu ya, tiba-tiba Papa Lubna mau menunggu, dan menunggunya juga tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit. Nah, setelah penumpangnya kembali, ternyata penumpangnya itu membawakan ikan pemberian temannya dan dibagi deh sama Papa Lubna. Kata Papa Lubna sih ikannya lumayan banyak, jadi Papa Lubna dikasih sebagian ya. Ini dia ikannya yang diberikan. Alhamdulillah Mama Lubna kebagian rezeki juga, pulang membawa ikan, dan ikannya segar-segar ya, sepertinya baru ditangkap ini ikannya. Alhamdulillah juga Papa Lubna diberikan tambahan uang dari si penumpang, 2 kali lipat dari ongkos Grab-nya itu, yang tadinya harusnya dia bayar hanya 30.000, dikasihkan uang 100.000. Wah, lumayan kan. Jadi cerita ini Mama Lubna bagi, Mama Lubna senang sekali. Mama Lubna di Bapak Lubna pulang dari bawa Grab dapat uang yang lebih dan ikan yang segar. Tanpa Mama Lubna harus suruh beli ikan, kita dapat ikan gratis. Alhamdulillah, rezeki driver online yang soleh kayak Papa Lubna. Amin. Terima kasih sudah menyimak ceritanya. Mungkin ini hanya cerita lalu saja ya, mengisi kekosongan waktu Mama Lubna. Sayang sih videonya dibuang, jadi Mama Lubna bagi aja ceritanya. Oh iya, ini ikannya segar-segar loh teman-teman. Di sini kalau orang Kendari bilangnya, oh iya cah, Musa rewel. Ini orang Kendari bilangnya ikan cakalang ya. Cakalang itu teman ikan tuna ya. Musa. Iya. Tunggu. Iya, Mama Endong. Jadi ikannya ini ikan. Nah, itu. Ini matanya merah, ini bukan merah ya. Ini mungkin pengaruh tertindis-tindis sama ikan yang lain. Ini insangnya segar sekali tuh, lihat merah. Masih segar. Ini ikannya yang besar kayak gini, Mama Lubna tidak tahu ikan apa ini ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Ini ikannya ada 2 ekor yang agak besar gitu, sampai dari ini ya, ukurannya itu sampai ke siku. 2 ekor besar-besar. Terus ada juga ikan katombong ya, ikan yang besar matanya. Kalau Mama orang Kendari bilang ikan katombong, Mama Lubna enggak tahu apa namanya yang untuk bahasa Indonesianya. Ini ikannya semua instannya masih segar-segar. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti mengucap alhamdulillah ya Masa. Alhamdulillah, ikan cakalang, ikan katombong, dan ikan yang besar ini Mama Lubna simpan buat kita bakar-bakar atau kita masak ya. Walaupun Mama Lubna tidak pintar masak, setidaknya kita punya ikan gratis. Alhamdulillah, ikannya itu ikannya cah ikan ikan Musa lagi belajar makan ikan, Kakak Lubna juga lagi belajar makan ikan.
Terima kasih sudah menonton, teman-teman, ibu-ibu, bunda, mam semua. Syukron sudah menyimak. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, agar Mama Lubna semangat terus dalam buat video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.